Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin anu Mas Bro, apa namanya? Mau kirim Zodiac ya. Zodiac M100 Pro. Untuk semua jenis motor. Warnanya hitam seperti ini. Ini punya saya ya, ini saya pakai dan ini MST juga saya pakai. Saya kombinasikan. Jadi ini kan MST 400 buat Honda Yamaha dan ini Zodiac M100 Pro ini buat semua motor mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa, KTM, Benelli, Piaggio, wis terserah wis. Yang penting multifungsi ya. Kalau di MST kan MST 100 ya. Itu multifungsi untuk semua jenis motor ya di MST. Kalau di ini kan M100, jadi yang M100 jadi harganya kalau di MST itu sekitar 9 juta ya. 9 juta kalau MST ya. Kalau yang warna oranye itu loh M100 ya. MST 400 itu loh bro ya. Oke, kalau di Zodiac M100 ini harganya 3.600. Tapi kalau MST 100 yang oranye itu harganya itu 9 juta ya. Beda, beda berapa juta gitu ya. Enggak ada separuhnya, malah seperempat ya. 3.600 ke 9 juta ya. Jadi saya memakai ini karena ini untuk semua jenis motor, mulai dari motor yang OLD ya, motor lama, injeksi lama OLD sampai yang terbaru ya. Sampai yang terbaru. Terima kasih untuk yang sudah beli ya, yang sudah beli di saya terima kasih. Untuk soket-soketnya insya Allah sudah lengkap ya di sini. Ini mau kirim ke Pak Rusdiansa Barito Kuala, Kalimantan Selatan ya. Ini ya. Oke. Ntar saya videokan unboxingnya ntar orangnya biar apa lengkap gitu loh ya. Oke. Di sini ada kabel sambungan panjang ya, ini M100 main test. Jadi ini disambung kayak gini Mas. Disambung biar biar panjang gitu loh dapatnya ya, ini ya. Kabel ini ya, kabel ini adalah kabel sambungan. Sambungan dari scanner ke ntar disambung ke DLC sini ya. Ini masih di tali ya, ini masih di tali ini masih. Oke. Kemudian ada dua soket ya, soket sambungan ini. Ini untuk jenis motor Euro 5 NMAX bisa ya. Ini GSX Euro 5, KTM, Kawasaki, yang satunya Yamaha, kemudian Vespa, Honda, Yamaha. Ini. Jadi yang banyak motor itu adalah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ya, yang umumnya ya. Jadi soketnya udah lengkap di sini ya. Walaupun Euro 5 seperti ini di NMAX Euro 5. Kemarin ada yang nanya, Mas, itu soketnya udah lengkap buat Euro 5. Euro 5 alhamdulillah sudah lengkap ya ini. Soketnya ya seperti ini. NMAX 2020 atau berapa itu ya? Yang Euro 5 itu, lupa saya. Oke. Kemudian di sini dapat apa lagi ya? Ini kabel buat mbuh opo iki. OBD, OBD 2. M100 Pro 02 OBD 16 pin, yang 16 pin ya. Oke, OBD 2. Di sini ada kabel sambungan ke aki juga bisa ini. Jadi sebelum sampean make ke motor, sampean suplikan ke kabel ini. Kabel ini bisa ya, langsung ntar nyala sendiri itu. Ya. Ini buat Yamaha seperti contohnya Vixen OLD ya, yang ini. Vixen OLD kemudian apa lagi ya? Vixen OLD Mio J ya, yang ini. Wis, insyaallah lengkap Mas ya ini ya. Oke. Ini mau kirim ke Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala ya. Barito Kuala. Ini.
Oke, saya bungkus dulu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Zodiac M100 Pro ya. Sama, ini punyaan saya juga gitu ya. Saya pakai yang ini karena untuk semua motor sudah bisa support ya. Jadi ketika kita mendapati yang jenis OBD2 yang lampu milnya nggak bisa dihapus dengan manual, kita harus memakai alat scanner yang seperti ini. Kalau kita pakai MST harganya juga mahal loh harganya. Ya ini aja 6 juta. Punya saya MST 400 ini aja 6 juta, tapi fungsinya cuma Honda Yamaha. Tapi kalau ini separuhnya 3.600, tapi fungsinya untuk semua jenis motor ya. Oke. Kita bungkus dan aman. Bos. Itu dan aman, bos. Kirim ke Kalimantan. Bagi yang teman-teman yang sudah beli, terima kasih. Pemakaiannya juga sama seperti halnya MST, Mas ya. Tapi kalau di MST itu hurufnya itu besar, tapi kalau di Zodiac ini hurufnya agak kecil. Tapi fungsinya sama. Setiap masuk menu di Yamaha itu harus pakai apa? Matikan kunci kontak, sama ya. Sama itu. Oke, jadi saya bungkus, saya kasih stiker dari punyaan saya, Nunu Otomotif. Saya kasih 3 ya. Saya kasih 3. Saya taruh di sini. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita bungkus. Kita bungkus, semoga aman sampai tujuan dan jangan dibanting gitu ya. Oke. Kita bungkus sini. Kemudian kita bungkusnya pakai plastik bubble wrap ya. Bubble wrap. Nah, ada tasnya juga, enak nih. Oke. Tuh, bentar. Tuh, ini dan ini. Oke, jadi kawan-kawan yang apa mau beli scanner yang canggih yang untuk semua jenis motor, saya sarankan sampean pakai yang warna hitam ini yang namanya Zodiac M100 Pro. Jadi untuk motor lama sampai motor terbaru itu bisa ya. Jadi lebih irit daripada sampean pakai yang mahal-mahal. Kan kita cuma butuh apa sih? Kalau data, buku panduan sudah ada ya di sini ya. Panduannya ini. Nah, ini buku panduan cara pemakai ada, tapi saya nggak pernah baca ini, Mas ya. Saya nggak pernah baca karena saya pakainya itu gimana ya? Pakai scanner itu kalau nggak ngecek riwayat kerusakan data DTC-nya. Oh, ini ke laptop bisa ya ini. Ini disambungkan ke laptop bisa. Ini ada kabelnya ini. Kabel USB atau kabel apa ini ya namanya. Pokoknya ke laptop bisa. Ya. Saya kalau pakai scanner yang seperti ini, yang pertama adalah saya itu nggak melihat data. Jadi walaupun kadang data normal ya, data normal, motor nggak normal, contohnya banyak, sampean pasti pernah merasakan ya, datanya itu normal tapi motornya nggak normal, ada kayak gitu ya. Jadi saya pakai scanner yang seperti ini, yang pertama adalah melihat DTC, riwayat kerusakan, menghapus riwayat kerusakan, menghapus ECU, penyesuaian pabrik lagi, kemudian membaca nilai TPS ya. Membaca nilai TPS, kemudian membaca standar samping on off-nya. Cuma itu aja, enggak banyak saya. Karena semua pekerjaan itu dengan manual enggak bisa clear dengan alat canggih, saya yakin. Karena alat canggih kalau menurut saya itu buat menghapus kerusakan yang jenis OBD2. Kalau menurut saya. Tapi kalau penanganannya tetap manual ya. Oke, ini saya bungkus dulu ya. Oke, di sini akan kita bungkus ya, serapi mungkin ya.
Adoan. Iki. Oma apik pinggir lek kulo-kulo dhewe iki lho, Bu. Oh, iki kulo dhewe ta. Heeh, kulo dhewe nggir iki. Kencengi. Heeh, adoan ya, Bung. Mau gua cek